Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Konten kali ini kita kembali merajut cerita-cerita lama dari pemerintahan Marga. Pemerintahan Marga ialah sistem pemerintahan asli Sumatera Selatan yang tidak cuma memimpin secara administrasi pemerintahan, tapi juga ada tugas menjalankan kebudayaan di wilayahnya masing-masing. Pemerintahan Marga ini sudah kati lagi dikarenakan Undang-Undang tahun 1983 yang menghapuskan sistem pemerintahan Marga ini. Dengan dihapuskannya sistem pemerintahan Marga yang kemudian diganti dengan kepala desa, membuat kebudayaan ini hilang induk tempat bernaung. Yang imbasnya di beberapa wilayah mengalami degradasi nilai-nilai budaya ini. Kita sebagai wong Sumsel harus tahu perjalanan dari tanah leluhur kita. Oleh karena itu, kita akan berbincang dengan mantan pesira untuk masuk lebih dalam cak mano kehidupan masyarakat di masa pesira ini. Tapi sebelum kita lanjut, tolong didukung dulu channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Kunjungi juga video-video Mendayat lainnya. Wong Palembang ada di Pangku Sari Adi Junjung. Kulu ke Sungai Pinang, ke Kilo, ke Talang Balang, Bujang Gadese, Ramadan Sopan, adat budaya dikedepankan. Oh, waktu milen calon aku MP Sopian Haji Saroni Cinanang enam calon. Sistem pemilihan waktu itu pemilihan langsung rakyat ya. Cuman baik intinya apa istilahnya, peraturan pemilihannya, undang-undang pemilihannya ini tidak ada seperti sekarang. Kalau sekarang kan siapa lebih jadi. Nah, dulu 1-2 hilang. Jadi setiap calon cikol tabung. Tabung itu disusun dalam bilik. Jadi ini si pemilih terpilih dapat kartu suara dari panitia di luar, masuk ke dalam. Masukkan ke itu tabung. Jadi di ada gambar sama tanda-tanda gambar. Ya. Ada yang gambar tanda strongkeng, ya. Ada kelapa. Kampanye dulu cuma ngajak makan. Oh. Nah, jadi dusun 11 kan, dusun Benawo. Nginap sana di Benawo. Rame-rame bawa keluarga Benawo sana, gitu. Apa istilah-istilah numpak kan di rumah malam, nginap di rumah pemilih atau keluarga sahabat. Nah, itu makan minum kan. Jadi tenaga gitu, kita kerahkan, keluarga gitu, kita cari wong-wongnya kan, yang istilahnya kenal dengan daerah itu kan. Nah, kita kirim sana. Dia dari rumah yang kami itu turun naik ya, rumah ke rumah. Nah, ya. Sebenarnya di waktu di Pemerintahan Marga itu ya tidak ada banyak perubahan kan, karena kita ada apa juklaknya kan dari, karena di Pemerintahan Marga itu di samping jadi Pemerintahan Marga itu dari di desa itu dusun itu waktu ada kadus dulu penggawa namanya. Penggawa itu jatuhnya RT ya. Udah penggawa, sudah penggawa, krio. Itu kembali. Tidak. Krio itu desa, kepala desa sekarang krio. Iya. Nah, iya. Penggawa itu kepala kampung ya. Sekarang ini kan kadus kalau di sekarang ini kadus kalau di dusun-dusun yang masih pemerintahan yang bukan kelurahan, kadus namanya. Kadus, kades. Nah, dulu penggawa krio baru pesira. Jadi dulu PAD itu dari Lembang Lembung ya. Nah, sama dengan pajak Margo. Itulah sumber pendapatan asli daerah dusun itu, Margo itu. Itunya kriterianya setiap yang berumur dari sudah kawin sampai dengan umur 50 tahun yang kena pajak. Oh, iya, kebun ya.
kebun duku, kebun pinang, nah sudah itu ada tanah peninggalan dari wong Tambi, tanah keling di seberang itu 3.800 hektar itu. Bukan dikit-dikit, di tanah marga. Begitu habis hapus pemerintahan marga, dibagi-bagi. Ya, semestinya kan balik Pemda. Cuma nyatunya sebelum itu, sebelum nyampe ke Pemda, lah dibagi-bagi wong. Ada wae cuman tidak ada sampai istilahnya itu apa istilahnya itu luar biasa tidak. Ya namanya manusia kan kasus macam antara bujang dengan gadis kan. Tapi kalau dari segi-segi nah, macam tawuran kan antar dusun itu. Kalau lagi ada margo dulu tidak mungkin terjadi. Izin. Waktu itu Marco berhak mengeluarkan izin pembuatan lebung di sawah-sawah itu kan menggali lebung itu membuatkan bangunan rumah pesta kawin keramaian berhak jarak. Yo. Kalau aku pribadi ya, terus terang aku sampai mak ini aku mau ke dusun-dusun ketemu masih mau manggil Pesira aku. Oh, apa kabar Pesira? Banyak perubahan. Jadi tata cara pelaksana pernikahan, sedekah, banyak perubahan. Aku beberapa kali mudik ke dusun ini. Aku menggeleng kepala yang terasa terhadap muda-muda kan. Nah sekarang ini kan dulu muda-muda itu kalau di kami belum banyak yang sekolah kan. Belum banyak keluar dusun, banyak di dusun. Nah dari sekarang ini kan banyak di luar kok, di luar dari dusun. Jadi dengan adanya ini apa, keluarnya budak-budak itu apa yang digawekan oleh muda-muda di dusun itu tidak nampak lagi sekarang ini. Kepotong royokan itu apa ada lagi. Dulu kalau sedekah itu yang begawe itu kan bujang gadis itu. Ada acara bujang gadis itu. Nah, banyak acara bujang gadis. Ini katik lagi karena bujang dan gadis itu katik lagi sekarang. Adat budaya dikedepankan. Yo. Ya, dari segi sosial dan kemasyarakatan tentulah yang penting. Mak sekarang ini kalau mata penghidupan mata pencaharian kan sudah jalan dah bagus sekarang ini kan. Nah sekarang ini yang sudah agak menipis ini adalah gotong royongan ini. Lestarikan, jangan lengket ditelan zaman. Jangan lengket ditelan zaman. Demikianlah video Mang Dayat. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.